kami dari Kembar Teknika. Di sini kami melakukan kunjungan lapangan, yaitu setelah kontraktor pesan beberapa strip furnitur ke perusahaan kami, dan kami melakukan untuk melakukan kesesuaian produk, desain, dan di lapangan. Ini kita berada di lapangan Bojonegoro, tepatnya di depan Masjid Agung. Kita alhamdulillah dapat order manhole cover, grill cover, bolar, tiang lampu, tris grid, dan tris grill. Di sini masih sekitar 10% pengerjaan. Ini penggalian sudah selesai dan pemasangan unit. Ini setelah ini nanti pemasangan plesteran dan keramik. Setelah itu baru street furniture-nya dipasang. Ini kita bisa lihat di sana model-modelnya juga. Ini adalah ular besi, dan di sini juga ada. Ini kita survei lapangan, ini ada lampu pilar ya, dengan nama Tari Tengul. Ini dengan pengerjaan laser dari logam, terus di dalamnya ada akrilik dan ada lampunya, jadi kesan pendaran cahayanya bagus. Dalamnya ada cekungannya untuk pot, dan ini adalah taktel difabel, jalur tunanetra untuk pejalan kaki tunanetra. Ini adalah tiang lampu minimalis cabang 2 dengan kualitas Select Duty. Ini ada kursi-kursi juga, ini bisa dicek, kursi dari logam ton dari kayu untuk tatatannya. Bisa dicek lebih dekat lagi. Ini tiang lampu PJU-nya. Ini tiang lampu yang untuk penerangan jalan aspalnya. Kalau tadi tiang lampu minimalis tadi untuk penerangan trotoar. Ini dari plat dan pipa. Terus ornamennya aluminium. Ini pakai flanges persegi. Terima kasih. Sekian informasi kami dari lapangan. Semoga video ini bermanfaat. Kami tunggu ordernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.